Serta khutmil juz amma yang pertama Ananda Muhammad Yahya bin Babak Muhtadin dengan alamat Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu beserta Ananda Muhammad Masrur Juhro bin Babak Mustafa dengan alamat Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon akan membacakan surat An-Naba dari ayat 1 sampai 9. Dilanjutkan peserta yang kedua, Ananda Isham Adrisna Kurniawan bin Bapak Haji Sri Dwi Saptono dengan alamat Desa Cisereuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta beserta Ananda Royhan Faqih bin Bapak Syadori Hasbullah dengan alamat Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu akan membacakan surat An-Naba dari ayat 10 sampai 18. Dilanjutkan peserta yang ketiga, Ananda Irfan Hidayat bin Bapak Amung Hidayat dengan alamat Desa Kalensari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang beserta Ananda Ahmad Sami Al-Fayyad bin Bapak Muhibbin dengan alamat Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu akan membacakan surat An-Naba dari ayat 19 sampai 24. Dilanjutkan peserta yang keempat, Adinda Neni An-Ni'mah binti Bapak Bahrudin dengan alamat Desa Segera Kuntinyuat, Kabupaten Indramayu beserta Adinda Talia Tama Uhia binti Bapak Akyas dengan alamat Desa Tulung Agung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu akan membacakan surat An-Naba dari ayat 25 sampai 30. Dilanjutkan peserta yang kelima, Adinda Zahra Naila Muna binti Bapak Nasirin dengan alamat Desa Segeran Lor, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu beserta Adinda Nur Ajizah binti Bapak Mahrus dengan alamat Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu akan membacakan surat An-Naba dari ayat 31 sampai 36. Dilanjutkan peserta yang keenam, Adinda Fauziah Intan Nafi binti Bapak Fatihin dengan alamat Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu beserta Adinda Yuliati binti Bapak Ahmad Hanif dengan alamat Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau akan membacakan surat An-Naba dari ayat 37 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'alun.
ja'alna nawmakum subata. Waja'alna al-layla libasa. Waja'alna an-nahara ma'asha. Wabanayna fawqakum sab'an shidada. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا
khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Allahu ya khafidu antar rafi'u irfa' ma'alina li'illina salli alaihi ya maulai. Selanjutnya, peserta yang ketujuh, Ananda Muhammad Syahid Zakaria bin Bapak Hariri dengan alamat Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, beserta Ada Ahmad Rifai Soleh bin Bapak Calam dengan alamat Desa Mukti Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, akan membacakan surat An-Nazi'at dari ayat 1 sampai 9. Dilanjutkan peserta yang ke-8, Ananda Ridho Alvin Nuha bin Bapak Ucup Supriyatna dengan alamat Desa Batimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, beserta Ananda Muhammad Ashrafuddin bin Bapak Rajingun dengan alamat Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat An-Nazi'at dari ayat 10 sampai 18. Dilanjutkan peserta yang ke-9, Ananda Muhammad Fayyaz Mumtaz bin Bapak Abdul Rafiq SPDI dengan alamat Desa Tanajar Kidul, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, beserta Ananda Ubaidullah Zakiyul Wafa bin Bapak Abdullah Amir dengan alamat Desa Luwu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, akan membacakan surat An-Nazi'at dari ayat 19 sampai 27. Dilanjutkan peserta yang ke-10, Adinda Syahla Mahasin binti Bapak Toripin dengan alamat Desa Muara Tanah Timbul, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, beserta Adinda Khofifatun Nabawiyah binti Bapak Sukari dengan alamat Desa Segeran Kidul, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat An-Nazi'at dari ayat 28 sampai 33. Dilanjutkan peserta yang ke-11, Adinda Nail Bahjatun Nida binti Bapak Haji Syuambi dengan alamat Desa Panguragan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, beserta Adinda Iza Fadilah binti Bapak Bahrul Ulum dengan alamat Desa Dukuh Jati, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat An-Nazi'at dari ayat 34 sampai 39. Dilanjutkan peserta yang ke-12,
Adinda Azza Tazkiratul Maulidah binti Bapak Abdul Muthalib S.Pd. dengan alamat Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, beserta Adinda Sofi Alia Lubaba binti Bapak Swalihin dengan alamat Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, akan membacakan surat An-Naziat dari ayat 40 sampai 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-Naziat Ghorqa. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تسبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئن لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإن إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها ما لأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما الله ذو المعارج الرفيع الله يا وفي ويا سريع الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا صلي عليه يا مولاي. Selanjutnya peserta yang ke-13 Ananda Muhammad Aditya Cepi Liana Putra bin Bapak Cepi Rahmat dengan alamat Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, beserta Ananda Khairul Badu Tamim Ahda bin Bapak Sapril, dengan alamat Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, akan membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 9. Dilanjutkan beserta yang ke-14, Ananda Rifqi Finanda Putra bin Bapak Doni Pramana Putra, dengan alamat Desa Pegangsaan 2, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Pusat, beserta Ananda Ilham Ilahi bin Bapak Sufyan, dengan alamat Desa Ujung Semi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, akan membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 10-15. Dilanjutkan beserta yang ke-15, Ananda Fazri Aditya Primadoni bin Bapak Dori, dengan alamat Desa Tulung Agung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, beserta Ananda Bahruddin Hadiansyah bin Bapak Sulaiman, dengan alamat Desa Kedung Dawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 11 sampai 21.
Dilanjutkan peserta yang ke-16, Adinda Nazma Nuria binti Bapak Bushrol Karim dengan alamat Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, akan beserta Adinda Siti Rahmawati binti Bapak Zamzami dengan alamat Desa Purwajaya, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat Arbasa dari ayat 22 sampai 27. Dilanjutkan peserta yang ke-17, Adinda Nurhaufillah binti Bapak Lukman Syarif dengan alamat Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, beserta Adinda Sakinatun Najwa binti Bapak Mulyadi dengan alamat Desa Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, akan membacakan surat Arbasa dari ayat 28 sampai 33. Dilanjutkan peserta yang ke-18, Adinda Nazwa Ayuni binti Bapak Lukman Hakim dengan alamat Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, beserta Adinda Raudatul Jannah binti Bapak Ilham dengan alamat Desa Sukawera, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat Arbasa dari ayat 34 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ajaa'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما من نطفة
خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة